Di video kali ini kami akan menampilkan cara untuk menutup celah di antara aluminium dengan kaca dan dinding. Penutupan celah aluminium dilakukan di perumahan yang letaknya di Kota Sidoarjo, yaitu Alana Regency. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk menutup celah aluminium, kami menggunakan silen Sikasil 701 dan untuk pengaplikasiannya menggunakan gun silen. Ini adalah bidang jendela aluminium yang akan kami silen. Terdapat celah antara aluminium dengan kaca dan juga celah antara aluminium dengan dinding. Bersihkan dahulu bidang yang akan disilen agar melekat dengan baik. Mempersiapkan silen dengan gun silennya. Pertama-tama kami melakukan penutupan celah di antara aluminium dengan kaca. Setelah itu, kami melakukan penutupan celah di antara aluminium dengan dinding. Hasilnya setelah dilakukan penutupan celah di antara aluminium dengan kaca dan dinding. Terlihat rapi bukan? Tujuan penutupan celah ini selain terlihat rapi adalah agar air hujan tidak masuk dan aman dari serangga. Silen yang kami gunakan adalah silen yang tahan terhadap getaran dan ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.